Langkung Pak. Panen iki. Wah, mantap. Oh, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, jumpa lagi di channel Bocah Bandungan. Hari ini kita masih jalan-jalan di dusun Kalikriyo, Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, di desa ini kita serasa bernostalgia ya, karena di desa ini rumah atau bangunannya masih alami, masih terjaga, masih bertahan di era teknologi yang sudah maju saat ini. Jadi rumahnya di sini dindingnya masih berbahan kayu jati sedulur. Nah, semoga video ini bisa mengobati kangen untuk kalian yang sedang merantau ya, yang dulunya hidup di desa, yang tinggal di kampung, yang sekarang sedang merantau, bekerja di kota, ataupun yang sedang bekerja di luar negeri yang ada di seluruh dunia sebagai TKI dan TKW. Seperti ini lingkungannya, masih benar-benar sangat asri, pepohonan sangat rindang ya. Nah, ini sedikit mendung ya sedulur ya. Ini mungkin sebentar lagi di sini hujan. Nah, ini pohon jatinya mulai rimbun, adem sedulur. Nah, jalan setapak seperti ini ya. Ini menghubungkan dari rumah ke rumah warga. Ini di sebelah kiri kita ini sungai sedulur. Ini sungainya airnya kok sedikit ya. Nah, itu sedulur. Ini sungai. Ini banyak pepohonan jati ya, karena memang desa ini masih cukup terpencil yang berada di tengah perkebunan pohon jati. Ini kita lanjut, kita tipis-tipis sambil menikmati suasana indah kampung suku Jawa. Masya Allah ini ya, ini penerangan di desa ini seperti ini. Hanya bercagak kayu ini dulur ya. Nyenengake banget dulur jalan-jalan di desa yang sangat indah ini. Pak, jagungnya. Langkung Pak, panen iki. Wah, mantap. Wah, baik. Sehat Mas? Alhamdulillah. Wah, niku kadang iki panen pinten ton iki. Buat tontonan. Nggih. Oh. Oh, niki jagung jenis napa niku? Jenis napa? Niki sumo. Sumo. Oh. Apa? Sekilone dugi pinten sakniki? Apa? 6 kirang. Oh, sakniki. 5 gitu. Medun niku nggih? Telas. Telas kita apa niku? Oh, telas niku niki nek kering ngoten 657 niku. Oh, ngoten. Wah, ini jagung jenis sumo. Ah. Masuk. Asik. Ya,
Ini dulu ya, banyak banget ini panelannya ibu ini, berkintal-kintal ya dulu ya. Ah, ini suasana di sini sangat hening ini. Ini ya, lihat di sini sungai. Kita coba lihat. Oh, sungai sedulur. Namun ini sungainya airnya lagi sedikit ini ya. Ah, sungai. Masya Allah ini sungai kecil ya. Oh, ini sungai kecil. Wah, ada burung berkicau. Wah, semakin menambah keindahan di kampung Jawa ya. Seperti ini. Di depan itu banyak pohon jati ya, sangat rimbun di situ, asik. Nah, ini di sebelah rumah pun baru saja dipanen nih sedulur, perkebunan jagung ini ya. Asik bener kalau tinggal di desa, jadi bisa berkebun ya, di sebelah rumah, di depan rumah ya. Pekarangannya sangat luas, sangat gede banget. Enak banget. Nah, kita lanjut lagi. Rumahnya sangat tradisional, sangat klasik. Niki putune, Mbah? Putune niku. Nggih. Buyut napa putu, Mbah? Oh, putu. Niku sing nomor Tatang Ragi niku. Oh, niku nggih. Oh, merantau teng Jakarta, Mbah? Oh. Sampun nganu, Mbah? Sampun gadah keluarga ki, Mbah? Oh, sampun. Berarti kali Nina teng Semarang anteng Pemalang. Pemalang. Nggih. Terus tumut teng Jakarta. Pun tangguh, Mbah. Ke Jakarta. Adik. Batu niku mangke jagunge dipitili ngoten, Mbah. Diparut ngoten. Oh, dijemurin nggih, Mbah. Oh, ngoten. Oh, geng. Lah niki sing ngajengan kalih pinggir niku nggih. Nggih jenengan, Mbah? Nggih, niki wates sing kita. Nggih. Oh. Niku kudu dikali mriki. Wah, nggih. Kata, Mbah, luas. Nggih. Apa niki nganu namung 8800 kudu mriki. Oh, 1800, Mbah. 1800 meter. Nggih. Masyaallah. Ra umum mbone. Tenggone kula wis pun dados omah. Tadi anu tengene sekawan atus seket. Nggih. Kali lari kula sing wetan. Nggih. Wetan kali ning lari kula. Yo nggawa kali. Nggih. Masyaallah ya. Oh. Jagunge wah mantep jagunge. Lah kula katon, Mas. Nggih. Pinten, Mbah? Putrane nggih. Mas. Gangsal, teng mriki sedanten, berarti sing Jakarta sunggal. Nggih, sing Jakarta sunggal sing mriki sedanten. Oh, sing kali. Oh, sing kali. Oh, mriku nggih. Oh, pun. Sing omah niku kok kidul mriki, kidul dalan niku. Nggih. Putune enten pinten berarti, Mbah, niki, Mbah? Putune jenengan? Putune kula. Nggih. Oh, putune tak wong kula mung gedhe buyut nang buyut tahun 8 taun. Buyut mung 8 taun. Masya Allah, sehat, Mbah, nggih. Nggih. Putune pun 10 taun. Putune sudah 10 ya. Kadang putune pun 15 taun iki, Mbah. Adik ini. Ini pun 8 tahun. 8 tahun. Eh, rambutnya kak belum ada ya. Nggih, perempuan. Cantik. Tapi rambutnya belum ada ya. Belum tumbuh rambutnya. Lucu kowe. Panen. Panen. Panen sing dadah, nak sing wono dereng dipendeti.
Wah, ting wono tasih kata, Mbak. Nggih, nama sik kedel niki wawane kula sing resik-resik lan kula arep kerja teng Jakarta riyen. Nggih. Jakarta terus niku wau asa anu niku wau. Iki nembe nganu, Mbak, berangkang niku, Mbak. Dari sakit. Oh, dari sakit nembe mengkurep. Ongkong-ongkong. Oh, nggih, nggih, nggih. Niku nggih kuwi jambak niku. Nggih, dene rayi kula niku sing sampean. Wah, mboten. Dadi samping kanan kiri tanem jagung dol. Nggih. Dene pun nggih rayi kula. Nah, ini sedulur ya suasana di sini. Ini lantainya masih berupa tatanan batu, dindingnya berbahan kayu jati ya. Dan di depan rumah ditanami tanaman jagung yang sudah dipanen ya. Seperti ini seluruh suasananya, asik bener. Nah, ini sedulur ya, di sebelah rumah juga ditanami jagung sedulur. Kalau ini jagungnya jenis sableng ya, 212. Nah, ini seperti ini. Dan ini menurut informasi bibitnya 90.000 sedulur per kilonya ya. 90.000. Kalau untuk jenis somo, jagung jenis somo tadi harganya 130.000 per kilo ya bibitnya. Jadi lebih murah jagung sableng ya dulur ya bibitnya. Asik suasananya. Nah, lanjut lagi berkeliling ya, menikmati suasana indah kampung suku Jawa ini dulur. Nah, rumahnya berbahan kayu ya dulur ya. Sangat tenang, damai, menenteramkan hati, jiwa dan pikiran. HDE mainan apa ide? Wah seger, Mimi S sama main kartu. Kelas berapa dek? Kelas 8 SMP. SMP ini di mana? Oke, Baras. Ini burungnya juga banyak banget ini ya. Seperti era tahun 80-an ya dulur ya. Ini layangan nih besar banget ini sedulur. Seperti ini sedulur ya. Wah, gede banget ini. Ada ukurannya berapa meter ini? 2 meter ini sedulur ya. Seperti ini sedulur ya. Kalau di desa anak-anak tidak bermain HP ya sedulur ya. Tidak sibuk dengan HP ya. Kalau di sini asik bener. Wah, ini banyak banget burung perkututnya ini. Wah, ngelaras tenang. Ini kita istirahat di rumah warga di teras ini, dan kita diberi minum ya dulu ya, karena kalau kita sopan di
desa orang lain, pasti kita akan dihormati juga, kita dihargai ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini saya istirahat ini di apa ki sini? Amben ya, amben di teras rumah ini. Hujan nih sebentar lagi, sedulur. Nah, ini kita melewati jalan di antara rumah-rumah warga. Ini kandang kambing sama sapi nih ya, sedulur ya. Oh, itu lagi di asapi sedulur. Karena kalau sore hari seperti ini pasti nyamuknya sangat banyak, maka dari itu ini asap untuk mengusir nyamuk-nyamuk ya sedulur ya. Wah, dua ekor sapi ini ya, serasa mempunyai satu buah kendaraan ini ya, kendaraan roda dua. Ini juga ada kambing, ini kambing Jawa, ada dua ekor. Dan benar-benar dikelilingi dengan tanaman pisang ini ya. Ini pohon pisang jenis apa ini? Tinggi-tinggi, sangat subur ya. Asik.